Yang. Lihat deh. Aku dapat tawaran, Yang. Tawaran apa? Tawaran endorse. Endorse apa sih? Itu mengiklankan caleg-caleg gitu, calon legislatif gitu, Yang. Mau kamu? Mau? Ya mau lah. Enggak usah. Kok enggak usah sih? Kamu ngendorse caleg mending kita putus. Kok gitu sih, Yang? Kamu mau ngendorse-ngendorse caleg? Ntar kamu pada ikut-ikutan bohong juga lagi sama seperti caleg itu. Kok bohong? Hubungannya apa coba? Coba kamu lihat tuh papan-papan reklame. Mereka mah janjinya banyak. Belum lagi fotonya aja pada bohong tuh editannya. Ada lagi tuh. Dikurus-kurusin, ditirus-tirusin, dimulus-mulusin. Mau kamu? Ya, jadi sekarang kamu mau milih calegnya yang seperti apa? Gini, aku akan milih caleg, tapi yang jujur. Terus gak banyak janji-janji. Habis itu gak pakai politik uang. Itu baru pilihan kita. Udah, gak usah pakai endorse-endosan. Yang penting tanggal 17 ntar kita nyoblos. Iya sih, Yang. Bener sih apa kata kamu. Karena semuanya kembali ke hati nurani, ya, Yang. Iya sih. Yang, terus aku nyoblos kamunya kapan dong? Ih, apaan sih?